Hey guys, like live video ni and subscribe tau, please. Kalau hari ini hidupnya saya tidak boleh berkata-kata dan tidak boleh bercakap, jadi saya tak payah jadi umat Nabi Muhammad. Tak perlu saya jadi pemimpin yang kecil untuk membantu yang lain. Buat tak perlu. Dan hari ini saya melihat ID banyak tempat minuman-minuman keras. Banyak kilang-kilang arak. Saya nak tengok dan saya nak biarkan. ID banyak hari ini anak-anak muda dan rakyat marhain seperti saya. Ramai hari ini pengguna-pengguna di Malaysia hari ini terlibatkan diri dengan dadah. Saya nak diam. Hari ini saya nak tengok orang-orang Melayu ataupun orang-orang bukan beragama Islam melibatkan diri dengan judi dan hari ini diorang dibakar oleh diri mereka. Saya nak biarkan dan saya tidak akan berdiamkan diri. Dalam di penjara pun saya akan melakukan perkara yang sama. Saya akan lakukan yang terbaik untuk ummah. Dan saya tidak akan berhenti dalam perjuangan saya. Tidak menjadi masalah insyaAllah. Susulan serbuan ke atas premis AGR Trade Senior Berhad oleh Unit Tindakan Khas PPIM Julai lalu, pengarah dan ketua pegawai unit terbabit iaitu Yusof Azmi dan Abang Ali telah ditahan polis bagi memberi keterangan berkaitan tindakan mereka itu. Terdahulu, PPIM telah bertindak atas aduan orang ramai berkaitan penipuan isu pajakan kenderaan oleh syarikat yang dimiliki oleh seorang individu dikenali sebagai Datuk Seri Kadi. Sebanyak 150 buah kenderaan mangsa yang disorok telah berjaya dikeluarkan. Setiap kereta yang abang angkat tadi keluar. Tadi you tak nak buat apa-apa? 1, 2, 3! Yeay!